Contohnya macam kes yang baru-baru ni berlaku kan, yang seorang wanita yang dalam kesempitan mencuri. Ya. Okay. Saya tengok, saya kaji kes. Ya, saya kaji kes tu, saya tengok dia mencuri bukan sebab apa, dia mencuri adalah sebab dia. Kesempitan, darurat. Jadi kita tengok keadaan semasa. Dari situ saya ambil tindakan lebih kepada peri kemanusiaan. Tuan, bagaimana rutinnya menjadi seorang anggota ya. Polis ni? Kalau boleh dikongsikan, sebab kotlah ada rakan-rakan kita yang teringin ke nak tahu juga rutin menjadi seorang anggota polis ni. Rutin ya. Rutin kita ada banyak lapisan. Okay, daripada anggota bawahan ke lah pegawai-pegawai yang tertinggi. Jadi rutin ni macam-macam. Ada yang kerja ikut shift 8 jam ataupun 6 jam. Ya. Dia akan rutin dan sebagainya. Tapi kalau saya nak ceritakan rutin saya sebagai Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, saya mula pagi saya setiap hari 6 pagi saya dah bergerak ke pejabat. 6 pagi tu kan? Dan sekarang ni subuh 6.19. 6.19. Subuh sekarang 6.19. Jadi saya akan solat subuh di balai-balai saya lah. Saya akan pilih lah. Saya ada 8 balai. Okay. All together. Jadi saya akan pilih satu balai dan kemudian saya akan start awal satu-satu balai. Kebiasaannya kalau belah pagi tu saya akan sempat cover 3 ke 4 balai. Bergantung kepada situasi semasa. Kalau ada teguran, maknanya kuranglah balai. Kalau saya tengok semua cantik, maknanya banyaklah saya akan cover. Dan saya juga ada lokap-lokap yang perlu saya lawat. So, by 7.30 tu saya akan ataupun 7.20 saya akan sampai di IPD, di pejabat saya. Dan di situlah bermulanya kerja harian saya lah. Malam depends lah, dalam pukul 8 ke ataupun kadang-kadang pukul 9 saya akan start balik ke rumah. Dan tu pun saya akan singgah dululah balai-balai mana bagi nak tengok. Sekarang ni dah ada SDR. So jadi kadang-kadang tu ada SDR saya singgah bagi teguran, bagi semangat yang itu penting. Ya, yeah. Semangat pada mereka. Dan apabila kita turun sekali, duduk sekali dengan dia, bersama-sama dekat situ kita dapat tengok sama ada dia mahir atau tidak dalam membuat analisa. Orang ni tipu ke? Orang ni genuine ke? Betul ke? Nak melepasi roadblock tersebut. Ya, alhamdulillah lah. Apabila saya tengok bila kami, saya, timbalan saya dan juga ketua bahagian bersama-sama dengan tugas-tugas bawahan, mereka, semangat mereka luar biasa. Betul. Patutlah bersemangat mereka yang dekat dengan ofis kami ni di SDR ni, tuan. Memang dahsyat semua semangatnya. Ketuanya yang selalu turun. Tuan, di musim PKP ni, bagaimana sebenarnya tuan mempersiapsiagakan persediaan mental dan fizikal anggota? Dan kabarnya tuan sendiri pun pernah menjalani kuarantin diri selama 2 minggu, tak silap saya. Apa sebenarnya yang berlaku kalau boleh tuan kongsikan? Saya sebenarnya telah dikuarantin 3 kali. Okay. Kali pertama tu saya kontak atas kontak, tapi itu tak lama lah sebab kontak saya negatif. So saya tak perlu. Kali kedua, yes, 10 hari. Kali ketiga pun 10 hari lah. Di sini saya nak bagi tahu yang penggunaan mask tu sangat penting, terutama sekali dalam pejabat. Kadang-kadang kita di luar sebab ada muat kuasa kat luar tu, kita pakai mask. Tapi bila kita masuk pejabat kita, dah lupalah nak cuci tangan, kena sanitize tangan, nak pakai mask. Saya bagi contoh yang last kali saya kena quarantine tu, ketua bahagian saya didapati positif. Jadi sebelum dia didapati positif, 5 hari, tiap-tiap hari dia ada brief pada saya. Tapi satu, saya puji dia punya disiplin diri dia. Dia masuk pejabat saya, dia akan pakai mask. Dia akan duduk 1 meter daripada saya dan dia akan brief satu-satu. Dan saya tengok apabila dia dia didapati positif, saya pun panik. Tak adalah panik, tapi yalah,
Saya tengok lah, saya pun di quarantine, kita dah test, tengok air saya pun negatif. Jadi kat situ kita tengok penjarakan dan juga penggunaan mask, cuci tangan dengan kerap, itu pun dah cukup untuk kita elakkan daripada wabak ni. So itulah persediaan kita. Dari segi peribadi pun saya di rumah, memandangkan ibu mentua saya pun umur 88 tinggal dengan saya. Jadi saya ni kira high risk lah, terdedah lah kan. Apa saya buat, saya kurang lah bersama keluarga. So, bila saya balik pun saya hi hello, makan pun bagi dia orang makan dulu dan sebagainya. Dan saya pun tidur seorang-seorang. Jadi itu cara kita nak elakkan daripada. Kalau kita sayang keluarga kita, terpaksalah korban macam tu kan. Kadang-kadang bercakap pun dari tangga bercakap dengan family ke apa semua. Rindulah juga. Jadi, it is the best. Sebab kita ada orang tua kat rumah. Jadi ini antara-antara disiplin yang kita buat lah. Dan alhamdulillah isteri saya pun banyak memahami dan dia punya disiplin pun lagi tinggi daripada saya. So Tuan, saya ada dua soalan. Yang satu ni saya nak kaitkan dengan temu bual Tuan bersama dengan rakan setugas saya Izwan Azir di Cool FM petang hari. Ini berkaitan dengan yang makan di drive-thru tu. Okay, bukan itu, bukan itu topiknya. Topiknya adalah ramai yang kata Tuan ni dari cara percakapan tu macam tegas orangnya, macam garang orangnya. Sebenarnya nak mengenali Tuan ACP Izani ni, perwatakan kalau tak memakai uniform ni bagaimana? Sama tegas ke? Sebab saya tengok senyum je sepanjang masa ni. Macam mana ni Tuan? Tegas tu biar bertempat. Biar bertempat. Maknanya apabila kita bertugas, dalam bertugas pun ada ketika saya kena manage. Kalau nak ikut, saya ni memang tegas. Apabila saya melakukan satu-satu tasking atau diamanahkan satu-satu tugas, saya akan buat sehabis baik. Kalau tidak, saya tak nampak sebab kenapa saya perlu teruskan tugas. Kalau nak saya lakukan, saya akan lakukan sehabis baik. Dan kat situlah ketegasan tu datang. Contohnya kalau dari segi integriti, saya tak ada tolak. I will go all out lah, orang kata. Tapi apa, kalau ada masalah disiplin, kita boleh. Sebab apa? Kadang-kadang kita tegas tu bukan untuk menghukum, tapi kita nak orang perbaiki. Kalau kita sentiasa menghukum, saya percaya ianya tidak mendatangkan satu apa orang kata kebaikan lah dalam jangka masa panjang. Asyik kena marah je, asyik kena hukum je, dia pun akan down. Jadi saya kena tengok balance. Mana tindakan yang paling sesuai. Saya pernah dinasihatkan oleh salah seorang pegawai kanan pucuk pimpinan saya. Dia kata tali gitar kalau longgar, dia tak akan menghasilkan apa-apa fungsi. Saya cukup suka tali gitar kalau longgar tidak akan menghasilkan fungsi. Tapi kalau ketat pun dia akan mudah terputus. Tapi kalau dipasang dengan eloknya, ia akan menghasilkan satu melodi yang indah. Jadi nasihat tu saya pegang. Kita kena cari titik pertemuan yang baik untuk balance. Bila nak tegas, bila nak. Tapi dengan masyarakat, dengan orang-orang, saya lebih kepada ramah mesra. Jadi saya nak buang apa persepsi yang polis ni tak boleh didekati, garang. Yes, ada masa apabila kita jalankan tugas, nak menangkap penjenayah tak boleh lah, nak senyum-senyum macam ni. Betul. Tak betul kat tu kan? Tapi masyarakat bukan penjenayah. Masyarakat bukan penjenayah. Tapi dengan penjenayah tu, kita ada mood lain. Tapi in general, inilah kami polis. Kami pun manusia, kami pun punya anak isteri, kami berdarah, kami boleh mati, kami punya perasaan. Okay, Tuan, sangat cantik. Saya percaya lepas ni ramai orang akan mula main gitar lah lepas apa yang Tuan kongsi. Tuan, secara saya sangat besar hati dapat bersama dengan Tuan. Mungkin secara yang terakhirnya, Tuan boleh berikan sedikit nasihat kepada saya dan juga orang ramai
berkaitan sekarang adalah tempoh yang sangat mencabar. Mm-hmm. Tak pernah lagi tamadun manusia diuji sebegini. Apatah lagi negara kita Malaysia dengan tempoh PKP dan juga banyak sektor dah kembali dibuka. Ada macam-macam syarat yang perlu dilakukan, perlu patuhi peraturan. Tuan selaku pihak badan otoriti berwajib mungkin boleh berikan sedikit tips dan juga nasihat kepada orang ramai. Sekaligus kita tutup perbualan kita pada hari ini, Tuan. Nasihat saya kepada orang ramai, terimalah. Terimalah keadaan yang kita hadapi sekarang. Okay. Maknanya terima yang wabak ni sedang menular di kalangan kita. Jadi apabila kita boleh terima ni, apa tindakan kita seterusnya? Percayalah pada apa yang diusahakan oleh kerajaan, oleh Director General Kesihatan, Tan Sri Noor Ishak, apa yang disampaikan tu, percaya. Saya tengok banyak berita-berita yang mempertikaikan apa yang diusahakan oleh kerajaan demi kebaikan kita sejagat. Tak perlulah kita buat. Macam saya katakan tadi, saya dah lalui 3 kali kuarantin. Dan 3-3 kali, orang kata 3 times lucky. Sebab apa? Mask, jarakan dan juga cuci tangan tu penting. Kita dah buat benda ni tahun lepas. Kita dah berjaya dah pun. Okay? Kita boleh buat sekali lagi. Semua kita percayakan yang kita ada masalah sekarang dan teruskan dengan norma-norma baru yang telah digariskan oleh kerajaan. InsyaAllah kita boleh buat lagi. Dan kami di frontliners ni, pihak PDRM especially, kita akan bersama-sama. Tuan, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ACP ni Izani, Ketua Balai Polis Daerah Putrajaya, berkongsi beberapa tips kehidupan dan juga sisi lain lah berkaitan dengan hero kita pada minggu ini. Anda semua jangan lupa untuk terus ikuti kami di laman media sosial Cool FM, di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Twitter untuk kita bawakan lebih banyak perkongsian. Dan kalau kita ada rezeki, mungkin selepas ni Tuan Izani akan menyanyi sama kita untuk perkongsian yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.